lanjut mancing lagi. Ini udah terang misalnya. No, mantap. Kali ini koyo lari kan. Wah, luber dap. Mancing mana? Satu bajire bro. Iki konteng dhuwur iki konteng ngisor, hati-hati le do mancing banjir gede banget. Ini Mas Bro, kita sedang berada di sungai daerah Sleman Sidomulyo. Ini sekarang terpantau kondisi banjir sangat besar ini. Ini kalau turun ke bawah nyebrang jalan Magelang masuk ke sungai, jadi sungai Konteng. Ini kita sedang mancing posporan pakai joran tekek sama joran casting Mas Bro, target lele. Malah banjir gede banget ini. Wah, mantap. Sementara kita baru dapat ini Mas Bro. Baru dapat water beberapa sama lele 2. Itu Mas Kiki di atas tuh lagi berbenah pancingnya pedot. Ini karena airnya nggak bisa dipancing, kita mau istirahat dulu. Nanti kita lanjut lagi. Kok ngono kae banyune. Kita naik dulu. Ngiyup sik wae iki. Manut. Manut ning omah ora apa-apa. Ayo pi arep nerus apa ngiyup? Apa? Orang bisa dipancing. Oke, kita istirahat dulu. Mau ke rumah dulu istirahat. Ayo bro, ini hujannya super deras ini dari tadi. Ini kali cilik ya banjir kabeh. Banjir. Aduh, kita lanjut mancing lagi. Ini udah terang misalnya. Kita bersama Mas Kiki. Ayo Ki. Mudune Ki. Ini udah terang kita mau. Wah, anu dadi gelombang anune. Ini target malam ini saya mau mencoba pakai umpan water mbok penawa untuk lele. Harus safety Mas Bro biar enggak dicokot ulo. Ini kondisi airnya wah edan ki banyune ki banjir gede tenan kae, terlihat airnya. Oke, golek sik rada anteng iki kudune. Wah, nah iki banjure jos nek iki. Jangan senang kita tetap ngarah besar ini. Dua jam kayak yo. Ini Mas Bro, banjirnya gede sekali. Kita mau cari lokasi yang agak tenang. Biasanya ikan-ikan pada berhenti di daerah arus yang agak tenang. Oke, ngomong oke. Jane to ki kene iki ana ronge mlebu lho ki mbok menawa iwake mlebu ning kene iso lho. Dan peres karo wadah iki. Yuk kita turun. Ini spotnya lumayan agak susah ini jalannya bos. Cek warisan gue nyantol. Cek nyantol. Aduh. Wis, tekan gini. Sampai support. Ini joran yang kita pakai hari ini. Rumah Kiki itu di sana.
kita pasang umpan dulu. Top ini mas bro, saya coba pakai umpan ikan water ini. Ini karena debit airnya sangat besar, jadi ini saya cari umpan yang amis. Siapa tahu ikan lele gede atau mungkin sidat, mungkin bulus juga bisa makan. Kondisi air sudah banjir. Banyak ikan kecil nih bos di pinggiran sungai ini. Kira-kira gelemahan raya pak. Jangan muleng loh Kiki. Banjirnya jos. Dia tenang. Ini sambil iseng-iseng manjerin pakai mata kail kecil bos. Siapa tahu, aduh, ada ikan kecil yang lapar. Dipangan, dipangan. Strike bos. Coba ini gini. Strike bos, strike. Saya dapat apa ini? Wah, dapat lele. Di pinggiran ini, bos. Nah, dapat lele juga ini. Lele Jawa. Lumayan, bos. Ini saya nyambi posporan pakai mata kail kecil. Lelenya udah dapat 3 ini. Sama yang sebelum hujan tadi. Tapi ini hujan lagi bos. Oke, kita lanjut lagi. Kita lempar lagi. Cuma tak kasih pinggir sini. Wis kene wae. Wah, top score. Maskote bos gede lokale. Iki record. Tak kira sida teh kok gobat gabit ae ket mau. Kalu. Biar dibelah sisan to. Ah, lelene semono-mono iki lho iki. Lokale. Nek aku pas ro likirne semene-mene. Seru banget wetenge kaya ngono nantian. Ini masnya ini juara ini. Ini enggak ora ge loro. Padha loro padha. Ini wangel banget iki. Ini nganggo apa? Mikir mau apa sasame ini? No, mantap, top skornya ini, top. Hasil akhir mancing hari ini mas bro, dapat lele 1, 2, 3, 4, 5 sama water. Lelenya KO. Ikan yang monster baru ini sidate ora oleh, bulusnya ora oleh. Mantap bos, pokoknya salam strike.